いただきます。Dari baunya nih, bau-bau keju nih, Brian. Baca. Welcome to Renfam Family. Di video kali ini saya satu mau review Minabati dari Richie. Look at this. Mau review minyak friends, tapi seperti biasa friends, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini supaya kami terus berkarya friends tanpa batas. Oke friends, yuk tanpa basa-basi lagi langsung kita masak dulu minyak dan langsung kita review. Yo, check this out. A few moments later. Nah, friends, ini look. Wow, this is Indomie from Nabati. Oh my gosh, langsung aja tanpa basa-basi kita mau icipin dulu. Itadakimas. Dari baunya nih, bau-bau keju nih, friends. Kita coba ya, suapan pertama nih, friends. Ini antara perpaduan mie dengan kaya dengan keju nih man. Jadi kayak kejunya itu kebanyakan nih man. My God. Kejunya kebanyakan. Terus banyak kebanyakan keju lah, kaya dengan keju. Berarti agak sedikit enak sih bro. Jadi keju kan gimana ya, hanya aku ngeledek nih bro, tapi bener-bener keju kan apa ya, kayak enak-enak gitu bro. Ya cukup unik sekali nih bro, antara mie goreng dengan keju nabati nih bro. Kayak ricis nih ya, emang produk ricis, kayak ayam ricis itu bro, perpaduan seperti itulah bro. Aneh sih bang, dicampur dengan keju nih, oh my gosh. Ada-ada aja nih idenya nih. That's nice lah pokoknya friends. Bukannya aku ngeledek tapi aku kasih nilai nice gitu aja friends. Buat orang yang gak suka keju sih enak. Kalau yang suka sih ya biasa aja, kayak aku ini kan suka keju ya. Kayak enak-enak gimana gitu ya, ada enaknya juga nih friends, oh my gosh. Dan ini adalah produk terbaru dari mie goreng nih, dan harganya juga murah, murah banget nih harganya, kayak Indomie goreng murah, terus bisa didapatkan di minimarket, Alfamart, Indomaret, pokoknya minimarket lah friends. Yo friends, kita mau habiskan minyak dulu yuk. Yuk kita takimas. A few moments later. Nah friends, nih look, udah habis nih friends. Daging lapangnya nih ya, meskipun agak sedikit enak, tetap dimakan friends. Janganlah membuang rezeki, karena rezeki itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, itu dari saya nih friends. Dan jangan sekali-sekali lah membuang rezeki kalau bisa dihabiskan seperti ini friends. Menurut aku ya nih friends, penilaian nih, kesan-kesan makan mie ini pertama enak, kebanyakan keju, kalau yang nggak suka keju ya yang enak itu, kayak aku kan terus biasa-biasa aja nih friends. Terus kedua kebanyakan keju juga, terus pokoknya banyak kejunya nih friends. Dan untuk penilaian nih ya, aku kasih nilai
7 ranch, kenapa 7? Yang pertama kebanyakan keju, yang kedua ya mungkin sedikit saran ya, kalau bisa yang agak sedikit gurih gitu. Supaya kejunya nih kayak saya enggak kebanyakan gitu. Kalau bisa sih gurih-gurih dikit gitu loh, jangan terlalu banyak keju itu kan. Oh no. Sangat enak menurut aku. 7 ini udah bagus. Dan cuma itu aja friends, videonya friends, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini supaya kami terus berkarya friends, dan tanpa batas ke follow juga Instagram Parent Official dan Ranpen Family. Oke friends, see you next video and next vlog, bye.